Nah, kasihan nih lepas. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya di dalam memproses atau membuat bonsai. Nah, kadang-kadang dalam memproses membuat bonsai, jadi tahap awal yang sangat penting yaitu di saat kita melakukan pembuatan gerak dasar. Nah, gerak dasar itu diawali dari akar ke bonggol ke batang, kemudian ke titik tumbuh di bagian cabang. Dan terpenting adalah konsep awal ya. Jadi konsep awal bonsai yang akan kita buat, kemudian jenisnya apa. Jadi perlu sekali kita harus mempelajari agar nanti kedepannya prosesnya betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yang memiliki bahan bonsai dari jenis anting putri, waru, dan juga dari jenis sancang, kemudian juga loa, dan dari jenis pikus seperti kimeng, elegan, dan yang lain-lainnya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana memperlakukan batang yang lurus. Jadi teman-teman banyak yang memiliki bahan yang berbatang lurus dengan ukuran yang sangat besar, sehingga tidak bisa kita tekuk dengan menggunakan kawat karena ukurannya sudah besar. Jadi cara mengakalinya nanti akan saya jelaskan di video ini. Namun sebelumnya kita akan review salah satu bahan yang saya melakukan pembentukan yang sangat ekstrim ya, yaitu dulu batangnya lurus, sekarang sudah meliuk-liuk, dari jenis anting putri. Oke, kita akan mulai review dulu, kita rapikan, kita lihat bagaimana sih hasilnya. Setelah itu baru kita akan melakukan prosesnya, bagaimana saya memproses bahan yang berbatang lurus. Oke, kita mulai dari review dulu. Oke, ini salah satu bahan bonsai dari jenis anting putri yang saya dapat di tempatnya Genji Garden Purbalingga. Dulu pohon ini lumayan lurus, namun ada ya tekukan sedikit. Namun karena saya kurang puas ya, karena tekukannya hanya sedikit saja. Dan teman-teman ya, artinya jika bingung ya dengan bahan bonsai yang sahabat bonsai punya di rumah, bingung menentukan gayanya, jika dibuat gaya tegak susah, dibuat gaya tegak lurus juga susah, mending kita bereksperimen atau berekspresi dengan membuat bonsai bergaya meliuk-liuk, atau yang biasa disebut dengan bergaya bunjin, ataupun dengan bergaya exposed root, jadi di luar pohon-pohon bergaya formal pada umumnya. Oke, kita akan mulai ya, kita akan mulai melihat bagaimana sih kemarin saya 2 bulan yang lalu melakukan penekukan yang ekstrim, dan nanti caranya saya akan praktekkan menekuk dengan ekstrim bahan yang berbatang lurus dengan ukuran yang besar. Besarnya kira-kira, kalau ini sudah tidak mungkin kita tekuk menggunakan kawat. Karena pohon ini sudah rimbun sekali, jadi kita mulai saja melakukan pembuangan beberapa tunas dulu. Nah, jadi tidak hanya melakukan penekukan saja, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika teman-teman melakukan penekukan yang ekstrim pada bahan bonsai berbatang lurus dengan ukuran yang besar. Nanti akan saya jelaskan. Nah, terutama menggunakan bahan dari anting putri ya. Namun untuk kalau jenis pikus sudah pasti bisa, jenis sancang juga bisa, waru juga bisa. Yang terpenting, pohon setelah kita melakukan penekukan tersebut, kita menyuburkan pohon. Kalau tidak subur, saya jamin tidak akan berhasil. Jadi mulai pembuangan tunas di bagian bawah dulu. Biasa anting putri banyak tumbuh tunas di bagian bawah, jadi kita akan melakukan pembuangan. Nah,
Nah, ini buktinya saya sudah bisa menekuk pohon ini dari awalnya lurus, sekarang sudah meliuk-liuk seperti ini. Namun ada beberapa kekurangan karena pemotongan yang lumayan lebar, jadi belum ada yang belum menyatu. Nanti kita akan tekuk kembali. Nah, namun sebagian besar sih sudah menyatu. Oke, bonsai bergaya bunjin. Oke, jadi untuk anting putri bisa menyatu ya jika kita melakukan pembuatan gerak alur ekstrim, yaitu dengan cara melakukan pemotongan sekitar 3/4, kemudian kita tekuk ya. Nanti kita akan jelaskan juga bagaimana caranya. Kali ini saya akan melakukan pengawatan, tujuannya untuk membuat gerak di bagian batang. Oke, teman-teman. Jika teman-teman melihat geraknya nanti akan seperti ini. Ini untuk tampak belakang. Dan ini untuk tampak depannya. Jadi emang saya buat puter-puter. Nanti kita akan arahkan ini ya. Ini kita arahkan nanti. Oke, kita akan tanam kembali. Dan ingat, kita tambahkan pasir malang ya untuk media anting putri yang paling bagus, yaitu menggunakan pasir malang. Oke, pasir malang ditambahkan pupuk dari kastar. Jadi perlu menggunakan media yang lainnya, saya juga tidak mencampur, hanya menggunakan pasir malang saja. Kita tanam lebih tinggi seperti ini ya, karena anting putri senang ya akarnya keluar ya, jadi tidak perlu dipendam akarnya. Nah, anting putri itu jenis pohon yang akarnya senang kelihatan ya. Jadi anting putri akarnya akan berkembang jika kita perlihatkan seperti ini. Nah, ini desainnya. Nah, ini desainnya. Kita rapikan akar ya supaya bagus nanti. Nanti akarnya cenderung ke arah sini. Nah, untuk pohonnya nanti akan cenderung miring ya. Kita buat miring. Oke, kita tambahkan pasir malang dulu. Jadi salah satu bahan anting putri yang lurus di batang lurus, kali ini sudah saya permak menjadi
Adik Putri bergaya Bujin. Nah, ini juga masih proses, jadi kita akan tunggu prosesnya ya. Dan menyatu beberapa potongan yang saya lakukan pemotongan bagian batang, 3/4 saya potong, hanya menyisakan beberapa kulit dan kayu. Kemudian saya tekuk menggunakan kawat, kemudian saya balut menggunakan plastik. Namun anting putri saya tidak akan membalutnya, saya biarkan saja seperti ini. Jadi teman-teman yang mempunyai bahan bonsai berbatang lurus dari jenis anting putri, ya bisa dicoba cara saya ini. Cara yang sangat ekstrim, namun bisa membuat hasil yang lebih maksimal lagi. Jika teman-teman membuat bonsai bergaya susah ya, jika memiliki bahan yang susah dibentuk dengan gaya formal, karena kenapa? Karena tidak memiliki akar yang bagus, yang keliling, yang sejajar, sehingga terpaksa kita membuat bonsai bergaya yang bunjin ya, atau bergaya yang tidak secara umum seperti pohon-pohon tegak atau pohon formal. Jadi teman-teman bisa melakukan yang saya lakukan seperti ini. Kita akan taruh dulu pohon ini. Kita akan ambil pohon yang akan kita lakukan proses yang sama, yaitu menekuk batang dengan ukuran yang besar dan yang lurus sehingga membentuk liukan-liukan atau tekukan ekstrim.